nervous. Terus ya pas aku first call, get on my knee. Yes. Dan sebenarnya sebelum Jessica, aku minta izin dari El Barak. Oh. Aku bilang sama El, El, I love you so much. Can I be your daddy? Merinding. Dan aku kasih lihat cincin ke El. Aku bilang ini kasih ke mama. Dan El lihat. Wow. Mau ini enggak? Mau ini enggak? Gitu. Langsung jawab. Apa jawabannya? Iya, mau. Besok ya. Belum tahu sih. Sebenarnya sih kalau jadi manusia itu yang pasti adalah apa yang kita jalanin dari diri kita sih. Soalnya kan enggak, orang-orang enggak ada yang tahu gimana masa depan gitu. Jadi kalau sekarang ya mencoba untuk jadi yang terbaik buat... Ya, yakin dong. Yakin. Ya, tapi kan harus mencoba dari diri sendiri untuk selalu jadi yang terbaik gitu buat tunangan aku, buat... Aduh, punya tim banget. Konsep pernikahan sebenarnya belum ngomongin sih, tapi aku sama teman-teman cewek aku udah, sama girl squad udah mulai ribet gitu kayak... Ya nanti kita harus kesini. Oh ini daftar lokasi tempat bachelorette gitu. Terus kayak nanti kita harus gini. Terus kayak okay, ini bridesmaid, ini maid brides of honor gitu. Jadi kayak udah mulai seru gitu. Udah kayak oh, bajunya ini bagus nih, baju ini gitu. Kayak gitu. Tapi itu sih kayak gitu udah jauh dari sebelum Richard ngelamar gitu. Jadi kayak aku tuh emang udah kayak gatel aja pengen nyari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.